Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yesi dan Sandy. Wih. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ini udah hari ke-12 loh, luar biasa kan? Dan terima kasih untuk Anda yang yang konsisten ngikut dari hari pertama, hari kedua, sampai seterusnya sampai sekarang hari ke-12. Thank you banget. Walaupun sempatnya pagi, sempatnya sore, sempatnya malam, tapi aku lihat beberapa ibu konsisten banget, selalu share di IG-nya bidan kita, selalu share kegiatannya, dan terima kasih juga buat komen-komennya yang masuk, dan thank you banget pokoknya. Challenge ini memang saya persembahkan untuk teman-teman, ibu-ibu terutama, terutama yang hamil dan menyusui yang terdampak dengan COVID. Entah Anda lagi isoman atau entah Anda sekarang lagi kena COVID, supaya apa? Supaya kita tetap semangat, tetap sehat ya. Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk balik lagi melakukan beberapa gerakan untuk membantu supaya nafasnya menjadi lebih nyaman, lebih lega. Pertama, kita akan siapin selai matras. Kita akan duduk dulu di atas balok. Kok balok sih? Selimut. Pegangnya selimut, ngomongnya balok. Selimutnya dilipat dulu. Lipat dengan lipat kecil seperti Anda kalau ngelipat di lemari. Kemudian ambil pojokannya. Kita duduk di pojokannya ini. Jadi kita cuma ambil sebagian saja, duduk di atas ini. Ya. Silakan. Jadi kita duduk seperti ini, tulang duduk di sisi kanan dan kiri, sedangkan pucuknya ini ada di depan. Kemudian silahkan sukasana seperti biasa. Kemudian saat ini letakkan tangannya di depan dada dulu, gosok-gosokkan tangannya. Kita sentain sebentar. Tarik nafas panjang dan dalam, musim pelan-pelan. Inhale dan exhale, kemudian letakkan tangannya di perut Anda. Pejamin mata, kemudian atur nafasnya. Nikmati saja nafas yang keluar dan masuk, rasakan nafas yang keluar dan masuk. Kemudian inhale dan exhale, rasakan nyaman dan tenang. Inhale dan exhale lagi. Niatkan hari ini kita beryoga bersama. Niatkan hari ini kita sehat bersama. Niatkan mulai dari sekarang sampai seterusnya, nafas kita sehat, bayi kita sehat, tubuh kita sehat, bahkan untuk ibu menyusui ASI-nya menjadi lancar. Kemudian pelan-pelan buka mata, pandangan lihat ke matras di depan Anda, baru ke depan. Oke, kemudian letakkan tangannya di paha, lalu kita akan lakukan stretching dulu di bahu. Silahkan interlace your finger. Jempol sama jempol jadi satu, jentik sama jentik jadi satu. Buka dulu tangannya, kemudian luruskan tangannya. Inhale up, naik. Tangannya naik ke atas, panjangkan sisi kanan dan kiri tubuhnya. Inhale, exhale, release, lepaskan. Lagi, interlace lagi fingernya. Kemudian balik tangannya, lurusin. Lalu inhale up, panjangkan sisi kanan dan kiri tubuhnya, lalu exhale release. Oke, sekarang silakan ambil strap, boleh selendang, apa saja. Kemudian silakan pegang strap Anda, agak lebar ya, pegang strapnya ya, kira-kira 1 meter lah ya. Kemudian taruh di bawah, kemudian inhale up, naikin tangannya ke atas. Exhale ke belakang putar. Pelan-pelan saja ya. Kita lakukan 4 kali. Inhale up naik. Lalu exhale turun. Inhale up naik lagi. Lalu exhale turun. Lagi inhale up. Kemudian exhale turun. Oke. Lalu lurusin kaki. Masih pakai strap. Taruh strapnya di kaki Anda, buka kakinya selebar matras Anda atau lebih lebar daripada lebih lebar daripada matras panggul Anda.
Kemudian tarik dulu kakinya, ngubur lutut otot pahanya kencang, panjang tulang belakangnya. Anda lihat ke arah depan, inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Kakinya tarik lagi, badannya tidak boleh lembek, tapi badannya tetap tegak. Nafas di sini, inhale dan exhale. Lalu inhale dan exhale. Oke. Kemudian dari sini pindahkan kakinya, strapnya di kaki sisi sebelah kanan. Sedangkan kaki kiri pegang paha kirinya, paha dalam. Kemudian tekuk kaki kirinya sehingga heels nempel di perineum atau di selangkangan kaki kirinya. Letakkan tangannya di paha kiri dulu, kaki kanan mundurin ke belakang supaya tetap square. Oke, dari sini tangannya lurus, sedangkan depan ambil balok di depan Anda. Oke, kemudian dari sini Anda boleh letakkan balok dulu. Inhale panjangin tulang belakangnya, exhale lipat tubuhnya ke depan. Lipat, buka sikunya lebar. Anda boleh taruh tangannya, kalau misalnya bisa mencapai telapak kaki, Anda nggak perlu pakai strapnya, buka dadanya, nafas. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale. Oke, okay. Kemudian kembali. Inhale up. Exhale release. Oke, okay. Sekali lagi ya. Inhale naikin dulu tangannya ke atas. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Satunya pegang di sini. Atau kalau masih butuh dengan strap, Anda boleh pegang pakai strap. Kalau tidak, Anda boleh letakkan tangan di telapak kaki. Sedangkan tangan kanannya panjang. Lipat tubuhnya ke depan lagi. Buka dada. Nafas. Inhale dan exhale. Oke, okay. Kemudian inhale dan exhale lagi. Press kakinya, tungkainya harus dipress. Kemudian panggulnya harus dipress dua-duanya. Inhale dan exhale. Kemudian inhale up. Lalu exhale release. Sisi satunya. Tekuk kaki kanannya, sedangkan kaki kiri luruskan. Kembali Anda boleh pakai strap ini. Tapi kalau seandainya ternyata tangan Anda bisa mencapai telapak kaki, mungkin bisa jadi Anda tidak perlu menggunakan si strap itu. Letakkan tangan dulu di paha kanan, mundurin kaki kirinya supaya panggulnya square. Kemudian letakkan baloknya di depan Anda. Inhale, panjangkan tulang belakang. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Panjang. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale lagi, panjang lagi. Nafas, buka dadanya. Oke, nikmati dulu sejenak. Good. Kemudian inhale up. Naikkan tangannya ke atas. Exhale, release. Sekali lagi ya. Aktif dulu kakinya. Aktif, tempurung lutut otot pahanya kencang. Kemudian dari sini, letakkan tangannya di balok satunya. Inhale, panjangkan tulang belakang. Exhale, lipat tubuhnya ke depan. Panjangkan tulang belakangnya. Lipat lagi tubuhnya. Buka dadanya. Nafas. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Last one. Inhale dan exhale. Oke. Kembali. Silahkan. Singkirkan strapnya. Lalu kita akan tekuk kaki dan masuk ke pose kneeling. Buka lipatan selimut Anda, kemudian taruh di belakang garis tengahnya. Oke, kemudian tangan dibuka hasta banda, balik lagi masuk ke pose table pose. Pada pose table pose, pastikan lengan di bawah
bahu, pastikan panggul di atas lutut. Dari sini, lurusin kaki kiri ke belakang. Kaki kiri lurus ke belakang. Jejakkan dulu kakinya. Ingat si kaki kanan tekan supaya kuat dan seimbang. Rasakan relax dulu. Rasakan hamstringnya ke stretch. Lalu sisi sebaliknya. Kaki kanan. Luruskan dulu kakinya. Kaki kiri press tekan ke selimut. Kaki kanan dilurusin. Oke. Nah, kemudian dari sini langkahkan tangannya satu langkah ke depan. Kemudian dari sini ambil baloknya, letakkan balok di sisi kanan dan kiri. Kemudian kaki kiri maju ke depan. Pelan-pelan, jangan ubah tangannya. Tangan dan kaki satu level. Dari sini tekan tulang kering kaki belakang. Inhale, exhale, press panggulnya. Lagi, tiga kali lagi. Inhale, exhale, press panggulnya. Inhale lagi, exhale, press panggulnya. Last one, inhale, exhale, press panggulnya. Oke, sekarang inhale naik. Tangan kanan, tangan kiri di paha kiri. Letakkan tangannya di pinggang, tailbone-nya masuk, putar bahunya ke belakang. Oke, dari sini lurusin kakinya, kaki kirinya lurus. Panjangkan tulang belakangnya, panjangkan, naikkan tangannya ke atas, hook tangannya. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Kemudian dari sini, inhale. Angkat kakinya, exhale, lipat tubuhnya ke depan. Ambil baloknya, boleh letakkan baloknya dengan posisi high. Kemudian tekan kaki yang di belakang, lipat tubuhnya lebih lebar. Tahan. Satu, dua, tiga, empat. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up lagi, exhale down. Last one, inhale up. Naikkan tangannya ke atas. Inhale, turunin telapak kakinya. Exhale, lawans nafas. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian inhale up. Turunkan tangan kirinya di paha. Tangan kanannya turun ke bawah. Lalu kaki kirinya mundurin ke belakang. Kaki tangannya tidak berubah. Putar dulu panggulnya. Bikin putaran big circle. Supaya nyaman. Kemudian kita lakukan di kaki sebaliknya. Dari sini kaki kanan maju ke depan. Pelan-pelan saja, langkahkan kaki kanannya maju ke depan. Telapak kaki, tangan kanan dan telapak tangan kaki kiri satu garis. Kemudian kita lakukan pressing panggulnya tiga kali. Tekan tulang kering kaki kiri, inhale, exhale, press panggul. Inhale up, tiga kali lagi ya, exhale, press. Inhale up lagi, exhale, press lagi. Inhale up, exhale press. Kemudian inhale, tangan kanan di paha kanan. Kemudian kita berdiri, letakkan tailbone-nya masuk, lurusin kakinya. Oke, dari sini angkat tungkainya, tempurung lutut otot pahanya kencang. Inhale up naik, exhale lipat tubuhnya ke depan. Nah. Panjangkan tulang belakang ke depan. Inhale. Exhale, turun. Buka sikunya. Inhale, naik. Exhale, turun. Lipat lagi.
Inhale naik lagi. Exhale turun. Anda akan rasain sampai ke bokong Anda. Inhale up. Exhale turun. Good. Kemudian inhale up. Naikkan tangannya ke atas. Exhale. Low lungs. Nafas. Inhale dan exhale. Nice. Inhale dan exhale. Kemudian inhale naik. Turunkan tangannya. Tetap di posisi semula. Kakinya mundur. Jejakan kaki. Inhale. Adho Mukha Svanasana. Angkat. Tulang ekor arahkan ke arah langit-langit. Nafas. Kemudian jejakan kakinya satu persatu. Walking dog. Relax. Rasakan hamstringnya nafas, tulang belakang hamstringnya relax, tulang belakang juga panjang. Kemudian lurusin, inhale, exhale turun. Oke, dari sini lurusin kaki kiri ke belakang. Kita lakukan cat twist, geser kakinya, kemudian kaki kanan buka ke belakang. Letakkan tangannya di pinggang, putar bahunya ke belakang, tailbone-nya masuk, kemudian inhale naikin tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas, nafas. Satu, dua, tiga, empat, inhale, exhale kembali. Kita lakukan di sisi sebaliknya. Goyang dulu supaya tidak pegel. Oke, kita lakukan di sisi sebaliknya. Table. Lurusin kaki kanan ke belakang. Geser kakinya. Letakkan tungkainya. Kaki kirinya mundur. Putar bahunya ke belakang. Elbownya masuk. Naikkan tangannya ke atas. Inhale. Exhale, baru lipat tubuhnya ke lipat tangannya ke arah kepala. Nafas. Inhale dan exhale. Inhale dan exhale. Oke, dari sini inhale, exhale kembali. Buka lututnya lebih lebar. Adho Mukha Virasana. Panjang. Panjangkan sisi kanan dan kiri tubuh. Inhale. Rasakan nyaman. Relax dan tenang. Istirahat sejenak. Nafas. Relax dan tenang lagi. Kemudian satu siklus lagi. Nafas. Inhale dan exhale. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada kepalanya. Dekatkan tangannya. Silahkan Anda. Oke, sekarang kita akan lakukan namanya Parindasana. Kita akan duduk di tengah-tengah. Saya akan coba ubah alasnya di tengah ini. Kemudian saya letakkan baloknya di belakang sebelah kanan dan kiri. Silahkan berdiri di lutut Anda. Jadi berdiri di lutut. Letakkan tangannya di pinggang, putar bahunya ke belakang, tailbone-nya masuk. Jadi nggak boleh nonggeng begini, tapi tailbone-nya masuk. Oke, kemudian kaki kiri langkahkan ke samping kiri. Jauh. Oke, pastikan panggul kanan sama lutut kaki kanan satu garis. Oke, adjust panggulnya. Jangan biarkan panggulnya naik satu, tapi turun. Panggulnya satu garis. Dari sini, inhale naikin tangannya ke atas, tangan kiri. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kiri. Anda boleh ambil baloknya, kemudian letakkan di depan, kemudian kakinya boleh naikin ke atas. Kemudian naik tangannya ke atas. Tahan. Satu, dua, tiga, empat. Ulang lagi. Satu,
dua, tiga, empat. Ingat untuk tidak bokongnya mundur, tapi tailbone-nya coba masuk. Kemudian putar tangannya ke belakang, taruh tangannya di belakang kalau bisa. Nafas. Satu, dua, tiga, empat. Singkirkan baloknya, inhale up. Exhale, kembali. Oke. Lakukan di sisi sebaliknya. Letakkan dulu tangannya di bawah. Kakinya jadi satu. Kemudian berdiri di sisi satunya. Tailbone-nya masuk dulu. Kemudian kaki kanan bawa ke arah kanan. Buka kaki kanannya 90 derajat. Pastikan lutut sama panggul satu garis. Jangan sampai panggulnya naik satu, turunin. Anda membuka area di sini dan setrannya. Kemudian dari sini, tempurung lutut otot pahanya kencang. Inhale up, naik. Exhale, lipat tubuhnya ke samping kanan. Kakinya aktif. Oke. Anda boleh pegang di baloknya. Naikkan tangannya ke atas, tahan. Satu, dua, tiga, empat. Lagi. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian buka kaki tangannya, taruh di belakang, buka dada. Kakinya aktif lagi. Nafas. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Inhale up, exhale kembali. Letakkan tangannya di depan. Kemudian silahkan duduk. Oke, nice. Dari sini silahkan letakkan tangannya di perut lagi. Dirusuk lagi. Putar bahunya ke belakang. Pastikan Anda tidak boleh ngangkat leher bahunya. Turunin saja bahunya. Kemudian nafas diafragma. Nafas biasa dulu, inhale dan exhale. Inhale, kemudian exhalation. Kita mulai ya. Inhale, kembangkan diafragmanya. Gembungin perutnya. Lalu exhale, compressing. Lagi, inhale. Exhale. Inhale lagi. Exhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi, inhale. Exhale. Last one, inhale. Kemudian exhale. Oke. Silahkan letakkan tangannya di depan dada. Letakkan tangannya di antara kedua alis, tundukkan kepala. Terima kasih ucapkan kepada semua ibu-ibu di seluruh Nusantara. Terima kasih juga buat dedek bayi yang terus-terusan ikut latihan bersama saya. Semoga bermanfaat dan thank you. Sampai ketemu di esok hari, di hari berikutnya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu. Stay safe. Hai. Dadah.